Senarai industri yang dibenarkan beroperasi semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP akan dikaji semula sekiranya lekuk penularan pandemik COVID-19 negara dapat dilandaikan. Selain itu, semakan semula SOP mencegah COVID-19 juga akan dibuat atas nasihat Kementerian Kesihatan. Kita harap mereka dapat memahami keperluan kesihatan dan keselamatan rakyat kerana pandangan Kementerian Kesihatan, salah satu langkah untuk membendung penularan ini adalah mengurangkan pergerakan, to restrict the movement of people. Jadi kalau kita boleh kurangkan jumlah mereka yang berada di luar rumah, itu dapat membantu kita. Tapi nak lockdown sepenuhnya, itu juga merupakan satu kos yang amat besar kepada ekonomi Malaysia. Beliau mengulas perkara itu pada program misi bantuan bencana banjir MITI bersama Persatuan Penghilang Malaysia dan beberapa agensi terlibat di Kota Tinggi, Johor.